Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini efeknya udah jadi, Kang ya. Ini sesuai pesanan desainnya. Ini fiturnya sebetulnya cuman dua efek dalam satu box. Cuman konsumen minta dipanjangin seperti ini karena fitur distorsinya pengen diekstrak seperti ini. Ada dijadiin apa namanya? Dijadiin input switch ya. Ini terdiri dari overdrive dan distorsi. Untuk fitur ini satu output send, di sini return dan input ini 9 volt negative center. Untuk overdrive ini fiturnya drive tone level. Ini untuk distorsi fiturnya gain bass middle treble level, dan ini gain apa nih? Gain modifier, ini tone modifier ya. Ini untuk scope high, scope mid. Ini toggle send return. Ini switch distorsinya. Ini send return ini kalau ke atas ini efek ini aja yang jalan, kalau ke bawah ini efek ini dan send returnnya jalan. Tapi dengan catatan send returnnya harus terpasang. Kalau send return tidak terpasang ini ke atas. Nah, ini through bypass. Ini kalau send return ke bawah ini mati karena ini harus di jumper dengan send return seperti itu. Saya mulai dari overdrive-nya dulu, overdrive. Ini tune-nya. Ini drive-nya. Kurang lebih seperti itu untuk setting, silahkan diatur sendiri. Nah, ini untuk distorsinya ya. Distorsi. Nah, ini yang dua yang ini di untuk yang dua di sini ini aktif kalau distorsinya sudah aktif duluan sama kayak ini. Jadi ini aktif dulu. Ini karakter pertamanya seperti ini distorsinya. Ini untuk scope high, scope mid. Ini untuk send return tadi. Nah, ini mati kalau ke bawah, kalau ke atas nyala. Ini scope high, scope mid. Middle-nya lebih keluar. Nah, ini untuk karakter sebetulnya. Ini coba yang ini. Karakternya udah beda lagi. Satu lagi, ini high gain, ini noise-nya lumayan, cuman kalau nggak pengen noise banget, ini H-nya, scope high-nya dikebawain. Seperti itu untuk setting, silahkan diatur sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.